Halo semuanya, aku lagi seneng banget hari ini. Jadi teman-teman, di video kali ini aku mau review salah satu masker organik buatan lokal yang bagus banget buat ngilangin jerawat dan buat ngempesin jerawat maksudnya, dan menghilangkan noda bekas jerawat. Jadi teman-teman, beberapa minggu yang lalu itu aku kan pakai skincare baru tuh. Jadi setelah aku pakai beberapa minggu ke depannya, ternyata skincare itu gak cocok sama aku, teman-teman. Pertamanya sih ya bagus banget, kayak misalkan menyerahkan wajah gitu, mencerahkan. Pertamanya awal-awalnya sih aku pakai itu bagus, teman-teman. Efeknya itu bener-bener mencerahkan wajah. Dan juga bikin muka glowing gitu deh pokoknya. Tapi setelah beberapa minggu ke depannya, muncullah jerawat-jerawat kecil-kecil dan bikin komedo aku tuh banyak di seluruh muka. Dan jerawatnya juga selain yang kecil, ada juga yang besar-besar, teman-teman. Jadi aku mutusin untuk stop skincare-nya. Mungkin aku rasa nggak cocok karena udah 2-3 minggu gitu nggak ada perubahan di muka aku, dan aku lagi istirahat skincare. Nah, kebetulan banget aku tuh dapet kiriman dari ADR Shop ya. Jadi aku tuh dapet kiriman, kebetulan banget aku lagi ada masalah sama wajah aku akibat skincare, dan aku dikirimin masker dari ADR Shop ini paketnya. Jadi ini udah aku buka ya, teman-teman. Sebenarnya aku udah make masker ini tuh udah 5 harian gitu, udah hampir seminggu. Ini tuh masker, tara, ini masker Makhaminti. Ini maskernya Makhaminti ya. Terus ininya tuh kayak ada daun-daun mintnya gitu. Jadi teman-teman, aku seneng banget dapet kiriman ini dari ADR Shop. Ini maskernya bener-bener bagus banget, teman-teman. Dan ini bisa untuk mengecilkan pori-pori dan mengontrol jerawat untuk for oil. Jadi jenis muka aku itu kombinasi kering dan berminyak, tapi lebih ke berminyaknya karena bagian yang keringnya itu dikit. Jadi aku penasaran, pertama datang ini maskernya nggak langsung aku review karena aku pengen aja gitu ngerasain sendiri apakah sebagus itu masker ini, karena aku cari juga di YouTube udah banyak banget yang make ini, dan beauty vlogger yang terkenal pun udah nyobain ini, teman-teman. Terus di belakangnya itu ada expirednya gitu. Pokoknya packagingnya juga lucu ya, bagus banget warna mint gini. Jadi di belakangnya itu juga ada cara pakainya juga. Tuh, sini teman-teman, tuh komplit deh pokoknya. Ada kayak kata-kata mutiaranya juga nih, teman-teman. Jadi isinya tuh, teman-teman, kayak gini. Inget ya, cantik. Cantik itu nggak ada yang instan, karena semua butuh proses dan kesabaran. Bersabarlah dan hasilnya akan seperti yang kamu harapkan jika kalian rutin dan telaten saat melakukan perawatan alami. Setelah aku cari-cari di Instagram mereka tuh, dan aku lihat juga
sellernya pernah bikin kayak di snapgram mereka tuh, katanya ownernya, maksudnya yang bikin ini, yang punya. Jadi yang jualnya itu awalnya bikin masker ini karena pengen lepas dari krim dokter, tapi nggak mau ketergantungan gitu teman-teman. Jadi udah dibikin sekian. Jadi udah dibikin sebagus mungkin sama pemiliknya biar cocok untuk kulit-kulit yang bermasalah. Jadi teman-teman, ini udah banyak banget yang nge-review. Kalian bisa searching sendiri ADR Shop, pasti udah banyak banget beauty vlogger yang make ini teman-teman. Dan memang sebagus itu. Dan juga aku denger-denger sih ini dupe dari masker-masker mahal gitu teman-teman, kayak misalkan The Body Shop dan apa gitu ya, lupa aku pokoknya. Masker-masker. Oke teman-teman, langsung aja ke videonya gimana cara aku makainya dan apa aja yang aku campur di sini. Oke, langsung aja ke videonya. Nah, jadi teman-teman, di belakangnya itu kan udah ada ditulis jelas kalau tidak boleh memakai bahan dari logam gitu, sendok dan tempatnya. Jadi aku udah ada tempat di sini dan sendoknya juga plastik. Jadi ambil aja sedikit teman-teman karena udah cukup banget. Aku ambilnya setengah kayak gini, setengah sendok, kayak seperempatnya dari sendok, nggak nyampe setengah deh. Masukin aja. Kalau udah, aku campurnya pakai air mawar ini teman-teman. Udah jadi kayak gini, nggak cair dan nggak jatuh kayak gini. Oke, aku udah bikin. Sekarang aku mau pakai maskernya. Aku udah buka kerudung dan sekarang langsung aja. Oh iya, lupa, jadi sebelum maskeran kalian harus bersihin muka kalian dulu ya. Pastikan muka kalian itu bersih. Aku ngaca di kamera aja ya biar cepet. Nah, jadi teman-teman, masker ini tuh pertama dipakai udah terasa dingin, mungkin karena ada mintnya kali ya, kandungan mintnya, jadi udah dingin banget di muka. Jujur aja teman-teman, aku udah pakai hampir seminggu ini, hampir seminggu aku pakai ini, dan jerawat-jerawat aku yang akibat skincare yang gak cocok itu kempes. Aku suka banget dan ketagihan, dan kalau misalkan ini habis, aku juga kayaknya rela untuk beli lagi pakai uang aku sendiri. Tapi kalau misalkan mau dikirimin lagi dari ADR Shop juga aku terima karena emang sebagus itu. Nah, tadi aku jelasin ya. Udah ketutup. Jadi aku tuh suka banget sama masker-masker, apalagi yang kayak gini, yang masker-masker bubuk kayak gini, maksudnya organik kayak gini. Aku tuh suka banget sama masker-masker organik pokoknya.
Kadang juga aku masih suka pakai masker-masker dari bibi jamu gitu, kunyit gitu, karena aku emang suka pakai masker. Jadi sebelumnya itu emang aku nggak pakai krim-krim kayak gitu, skincare aku tuh simple aja dan nggak berat, cuma maskeran terus pakai pembersih muka, pelembab gitu aja, nggak pernah. Jadi aku tuh pengen aja nyobain kayak orang-orang ada krim-krim kayak gitu. Ternyata aku tuh nggak cocok yang skincare berat kayak gitu. Jadi skincare itu cocok-cocokan gitu teman-teman. Nah, ini udah semuka tapi masih ada sisanya. Jadi emang isinya tuh banyak banget, bisa buat berkali-kali gitu, dan harganya murah banget teman-teman. Ini juga bisa dibeli di Shopee dan ada Instagramnya juga, nanti aku kasih itunya, nama tokonya di sini dan linknya di description box Instagram. Dan ini tuh isinya 65 gram, ada di sini 65 gram, emang banyak banget. Oh ya, untuk baunya, baunya kayak daun-daunan gitu teman-teman, dan gak ngeganggu sama sekali. Oke teman-teman, ini aku udah selesai. Jadi aku lagi nunggu kering. Ini tuh harus didiamin kurang lebih 15 menit gitu, teman-teman. Jadi nanti kalau udah kering aku balik lagi. Halo semuanya, ini udah kenceng banget maskernya. Ini kurang lebih udah 15 menit aku pakai, dan ini udah kering semua. Ini udah banyak yang jatuh-jatuhan. Sekarang aku mau cuci muka dulu. Oh iya, jadi maskernya ini banyak banget kayak ada daun-daunnya gini, daun-daun kayak ada apa sih, rempah-rempahnya gitu, masih ada batang-batangnya gitu kecil-kecil. Dan ini teman-teman bisa bagus banget buat kalian yang udah make terus cuci muka, dijadikan scrub, tapi nggak usah kencang-kencang, pelan aja untuk mengurangi komedo kalian dan mengangkat sel kulit mati. Oke teman-teman, sekarang aku mau cuci muka dulu, nanti aku balik lagi. Halo semuanya, ini aku udah cuci muka dan udah bersihin pakai tisu. Nah, rasanya tuh seger banget. Benar-benar di sininya kayak komedo yang kasar-kasar, yang geradakan itu agak berkurang, agak halus gitu. Nggak halus banget sih, aku nggak bilang halus banget, tapi benar-benar berkurang dan lumayan halus. Kayak ngangkat komedo juga dan kulit, sel kulit mati kita. Oh ya, jadi aku tuh mau cerita, kalau aku tuh pakai skincare itu, aku jerawatan banyak banget. Sini ini udah kelihatan kan di sini bekas-bekasnya. Dan ini gede banget tadinya teman-teman. Ini kalau teman-teman bisa lihat, ini gede banget, terus banyak banget jerawat-jerawat kecil di sini aku tuh tadinya. Dan aku cobain pakai ini berturut-turut gitu ya, sehari sekali makainya. Dan beneran kempes, di hari pertama mencerahkan aja, tapi hari kedua dan ketiga itu dia kayak pelan-pelan ngempesin jerawat aku gitu. Terus benar-benar agak memudarkan bekas jerawat aku gini yang di sini. Ini udah lumayan. Kalau teman-teman yang udah follow Instagram aku pasti tahu, aku parah banget mukanya di sini, kayak jerawat kecil-kecil terus gede-gede gitu, jadi serem gitu ya, maksudnya jadi kayak geradakan banget lah.
Jadi teman-teman, aku udah selesai nge-reviewnya dan ini maskernya bener-bener bagus. Jadi kayaknya kalau walaupun gak dikirimin aku rela beli. Tapi kalau misalkan dikirimin lagi, aku pasti terima dengan senang hati. Ya, jadi teman-teman, kalian bisa beli ini di Shopee ataupun langsung ke Instagramnya. Nanti aku kasih lihat di sini nama tokonya. Dan aku bakalan taruh link di description box aku. Jadi buat kalian yang mau lepas krim dokter ataupun mau mencerahkan wajah kalian atau merawat wajah kalian dengan bahan-bahan alami, dengan masker organik ini, masker organik, kalian bisa pilih masker ini karena masker ini benar-benar bagus dan aku cuci muka nggak kering. Biasanya kan kalau udah cuci muka itu kayak kering gitu kan, kering keronta, tapi ini enggak. Bener-bener enggak kering. Aku suka banget sama maskernya. Pokoknya buat kalian yang mau perawatan tapi enggak ketergantungan, kalian wajib banget coba ini karena ini murah dan ini dupe dari masker-masker mahal gitu. Kalian pasti bakalan suka. Dan bukan cuma masker ini aja yang ada di sana. Di sana banyak banget variannya dan banyak banget buat jenis kulit kering juga ada, kombinasi ataupun berminyak ataupun yang lagi masalah sama jerawat, komedoan dan lain-lain. Kalian wajib banget cek di toko mereka, di Instagram mereka, karena ini benar-benar bagus, teman-teman. Ini salah satu masker organik yang lokal tapi kualitasnya benar-benar kayak luar negeri gitu, kayak mancanegara banget deh. Ini benar-benar masker organik lokal, harganya terjangkau banget, tapi kualitasnya benar-benar kayak kualitas, udah kayak kualitas luar negeri gitu, kayak kualitas mancanegara gitu. Ini keren banget sih pokoknya teman-teman, kalian wajib banget cobain ini. Oke teman-teman, sekian dulu dari aku. Semoga video aku bermanfaat buat teman-teman yang ada masalah wajah kayak aku. Semoga ini bisa membantu teman-teman. Jadi jangan lupa like dan subscribe-nya ya di channel aku. Dan kalau kalian gak keberatan, kalian bisa follow Instagram aku juga di sini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Dadah. Makasih ADR Shop.